subscribe. Halo kawan-kawan semua, ketemu dengan gue lagi, Sian dan Gentara, di channel kesayangan kita, Terrace City. Ya kawan-kawan semua, hari ini kita bakal buat konten seputar hewan peliharaan, tentunya reptil, yaitu masih seputar tentang leopard gecko. Ya, jadi ini ada leopard gecko yang baru menetas. Ini kemungkinan hari ini, karena saya tadi ngecek inkubator, ada yang sudah menetas. Ini masih baby banget, bisa kalian lihat. Jadi konten hari ini tentang penanganan baby gecko ketika sudah menetas. Nah, ketika dia sudah menetas seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita menyiapkan wadah plasticware. Kalau ini biasanya yang sering digunakan untuk microwave, sekitar ukuran 500 mili, kemudian tisu, kemudian sprayer, kemudian jangkrik untuk makanannya. Oke, kita langsung aja. Jadi pertama yang harus kita lakukan setelah menyiapkan plasticware, jangan lupa untuk memberi lubang ventilasi secukupnya di sekeliling untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian tisu ini bisa kita lipat dengan ukuran sesuai dengan plastikware yang kita gunakan. Kemudian kita coba semprot sedikit saja agar tisu agak basah sehingga tidak terangkat-angkat. Kemudian kita tangkap. Biasanya geckonya kalau masih baby agak jumpy gitu ya, agak-agak galak tapi nggak gigit. Kalau gigit juga nggak sakit. Setelah kita taruh itu kita semprot lagi. Nah, jadi disemprot itu gunanya untuk menjaga kelembapannya, kemudian memberikan air untuk geckonya agar dapat minum. Nah, sebaiknya biasanya kalau baru netes gini dia nggak mau makan, tapi ada juga yang mau makan. Pemberian pakannya itu kita pilih jangkrik yang ukurannya cukup kecil, kemudian kita buang kaki belakangnya atau kaki bagian lompatnya kecil aja seukuran mulut gecko. Itu kita taruh apabila dalam 1 hari atau 24 jam tidak dimakan, kita buang dengan gila. Kemudian setelah kita beri jangkrik, kita tutup. Dan yang paling penting, jangan lupa pemberian label, karena ini merupakan identitas dari bayi gecko ini. Nah, biasanya itu berisi tentang data kedua orang tua, indukan, kemudian dugaan mortnya, karena biasanya mengalami mutasi gitu kan. Ada yang bisa langsung terlihat, ada yang harus kita lihat mutasi dulu. Kemudian tanggal lahir, yaitu hari di mana dia menetas. Kemudian bisa ditambahkan juga waktu inkubasi. Apabila kita catat itu berapa hari dari waktu inkubasi itu, kita bisa menduga jenis kelamin. Tapi tetap yang paling valid sih kita sexing sekitar 3-4 bulan ya. Kalau seperti ini dugaan. Kemudian setelah itu kita tempelkan, kemudian bisa kita taruh di tempat yang sejuk, nyaman, dan tenang. Ya, jadi mungkin seperti itu aja penanganan gecko yang baru saja menetas kawan-kawan. Kalau bila ada yang ingin ditanyakan atau penasaran tentang hewan-hewan lainnya, bisa komen di komentar atau request video apa yang kita buat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta tidak skip iklan yang muncul. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!